Muka surat 42. Ni'matul imdad, bukti kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dah belajar pada minggu yang pertama, nikmat ni ada dua yang paling utama. Satu dinamakan ni'matul ijad, muka surat 40 tu. Ni'matul ijad, nikmat Allah Taala adakan kita. Allah Taala cipta kita. Dan bila mana Allah cipta kita dan Allah adakan kita, kita sedang merasai antara nikmat yang paling utama ialah nikmat sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma syrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma rzuqna al-fahma wal-ilma wal-hikmata wal-akla birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada siapa yang nak buku ya, nak kitab? Nah, saya ada bawa gini. Saya tadi dah datang awal. Saya duduk solat dalam tu. Dalam masjid. Jadi sebab saya tunggu 9:30, sebab awal sangat saya kata. La haula wala quwata illa billah. Hari saya pun kata maklum. Maklum kat mana saya dah tahu. Tapi sampai kat sini, sampai kat sini, mana kali syaitan yang melupakan. Okey, sekali saya tu situ lah. Nasib baik Arifin bagi tahu. Saya terlambat lagi ni, tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi, tambah lagi 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baiklah. Pagi ni muka surat berapa? 42. 44. 42. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Muka surat 42. Ni'matul imdad, bukti kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita dah belajar pada minggu yang pertama, nikmat ni ada dua yang paling utama. Satu dinamakan ni'matul ijad, muka surat 40 tu. Ni'matul ijad, nikmat Allah Taala adakan kita. Allah Taala cipta kita. Dan bila mana Allah cipta kita dan Allah adakan kita, kita sedang merasai antara nikmat yang paling utama ialah nikmat ada. Kerana ada itu sendiri adalah sifat Allah pada asalnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ada. Dan adanya Allah ada yang mutlak, ada yang hakiki, ada yang sebenar. Dan kita ni sedang merasai nikmat ada. Betapa Allah Taala Maha Pemurah, betapa Allah Taala Maha Penyayang, Allah memberi kita nikmat merasai sifat ada. Baik, alhamdulillah. Cumanya ada dari kalangan kita, mungkin keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita, dulunya mereka ada, tapi mereka sudah tiada. Kenapa kita masih ada? Yang ni kita akan belajar hari ini. Kita masih ada, sedangkan dah ramai yang tiada, yang sebaya dengan kita, bahkan yang muda daripada kita pun dah ramai yang tiada. Tapi kenapa kita masih ada? Kerana kita sedang menikmati ni'matul imdad. Ni'mat Allah bantu kita untuk terus ada. Ini yang kedua untuk pagi ni ya. Ni'mat Allah yang tolong kita, Allah yang jaga kita, Allah yang memberi bantuan kepada kita segala-galanya untuk kita terus ada sampai pagi ni. Kita ada ni bukan sebab kita sihat. Berapa ramai orang yang sihat meninggal, apatah lagi yang sakit. Kita ada ni bukan sebab kita pandai apa jaga diri atau pandai jaga makan dan minum. Berapa ramai orang makan dan minumnya masih selera tetapi meninggal. Kita ada ni bukan sebab kita pandai jaga ubat-ubatan kan. Selalu berapa? 2 bulan sekali ke sebulan sekali pergi jumpa doktor kan. Sebab tu saya ni alhamdulillah saya dapat tahu awal-awal, maka saya jagalah diri saya. Saya pandai jaga diri. kan? Bukan. Semua tu bukan. Semua tu kerana ni'matul imdad. Baik. Nikmat imdad itu di sebaliknya bukti kemurahan Allah. Baik, kita baca di sini. Allah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, memberi nikmat imdad, iaitu nikmat bantuan untuk terus wujud, atau dengan kata lain untuk terus ada.
Allah Ta'ala yang mengekalkan makhluk-makhluknya. Ya. Bukan kita sendiri yang kekal dengan diri kita. Sebab yang kekal hanya Allah. Allah tu bersifat dengan baqa'. Baqa' Tuhan yang maha kekal. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kekal. Sebab wujud ni dia ada kaitan dengan sifat-sifat yang lain. Saya selalu sebut, saya ulang balik. Allah Tuhan yang maha wujud. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang sedia kala. Bagaimana wujud Allah? Wujud yang kekal, yang baqa'. Jadi sekarang kita masih kekal dengan kewujudan yang ada? Ya, masih kekal. Tapi dengan Allah yang mengekalkan kita. Dan begitulah makhluk-makhluk yang lain. Okay? Allah yang Ta'ala yang mengekalkan makhluk-makhluknya dengan cara bagaimana? Salah satunya Allah terus melimpahkan nikmat imdad. Nikmat imdad tadi, nikmat bantuan Allah bagi, pertolongan yang Allah bagi, penjagaan yang Allah bagi. Dan memelihara mereka daripada kebinasaan dan kehancuran. Allah ni kalau dia biarkan kita hidup sendiri dengan diri kita, saya rasa 2-3 minit, 2-3 saat, mungkin 1 jam mati lah kita. Cuba tuan-tuan duduk kat rumah buat sendiri. Berkelip sendiri, tarik nafas sendiri, hembus nafas sendiri, jantung buat dia berdenyut sendiri, bangun sendiri, duduk sendiri. Saya rasa tak sempat ke mana-mana kita. Pensan kita. Ya, betul ya? Gini aje lah. Buat dua perkara aje lah. Dalam masa yang sama perempuan berkelip, masa itulah perempuan terus tarik nafas, hembus nafas. Cuk, balik rumah nanti, jangan buat sekarang. Kan? Nak tengok berapa minit boleh bertahan. Buat sendiri. Tak mampu kita. Ya, tak berkelip. Kerana kita buat depan orang, lagilah orang nampak lain macam kita. Cuba berkelip. Cuba buat sendiri. Itu baru berkelip. Cuba tarik nafas, hembus nafas. Dalam masa yang sama. Tak mampu kita. Subhanallah. Faham tak? Faham. Tapi masalahnya dah lama dah faham. Ada rasa tak? Bahawa diri terlalu dan segala-galanya bergantung pada Allah. Diri ini terlalu bergantung sangat pada Allah. Dan segala-galanya daripada Allah. Okey, peringatan kedua tu. Hari ini kita masih hidup. Dan melalui kehidupan. Bukan kerana kita pandai menjaga diri. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Bukan juga kita pandai menjaga makan dan minum. Bukan juga kita pandai menjaga ubat-ubatan serta beriadah. Ya, kadang-kadang kita jogging pagi-pagi, petang-petang pun jogging, riadah. Kenapa jaga kesihatan? Yang tu kena buat sebenarnya. Ayat saya ni bukan menafikan. Diri kena jaga. Ya, bangun pagi-pagi kena mandi. Kan? Kemudian kalau sakit, kena makan ubat. Tapi bukan ubat itu yang menjaga diri kita selama ni. Tapi kena makan. Jangan pula faham. Oh, kalau macam ni tak payah buat apa-apa lah. Bukan begitu maksud dia. Maksud dia ialah nak melihat di sebalik hakikat kehidupan. Okey. Maka, kita ulang balik. Menjaga ubat-ubatan serta beriadah. Kerana depan mata kita, berapa ramai manusia yang cukup makan dan minumnya. Sempurna perawatannya. Sehingga memiliki doktor dan pengawal peribadi. Dan segalanya. Namun tidak mampu untuk kekal sihat dan hidup sehingga hari ini. Ada orang bukan setakat ada doktor peribadi. Ada pengawal keselamatan. Akhirnya meninggal. Di mana pengawal? Yang meninggal tu siapa? Pengawal keselamatan tu. Yang dia jaga. Dia jaga kawan ni. Dia yang meninggal. Yang meninggalnya siapa? Doktor peribadi. La haula wala quwata illa billah. Itu lagi lebih mudah faham ya. Patutnya yang doktor duk jaga kawan tu, yang pengawal peribadi yang ni lah yang masih ada. Rupanya dua-dua ni dah meninggal. Yang kawan tu masih ada. Siapa yang jaga kawan tu? Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, baguslah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di sini saya cakap dulu lagi. Cepat faham. Alhamdulillah. Tempat yang cepat faham. Betul? Allah. Mungkin berkat. Berkat tuan-tuan dan puan-puan. Batu kitab yang saya baca yang agak susah yang sebelum ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut. Cepatlah cepat. Alhamdulillah. Allah. Tapi apa bukti kita cepat faham? Apa bukti? Yang itu bukti. Kalau balik-balik tidur juga, itu tak cukup faham juga. Okey, baiklah. Seperangkat seterusnya, yakinlah bahawa hanya Allah yang memberi nikmat imdad dan menjaga kita untuk terus ada. Bukan selain Allah. Hanya Allah saja. Nampak zahirnya doktor yang rawat kita, nampak zahirnya orang yang bagi ubat pada kita, kita makan nampak zahirnya orang yang macam-macam lah. Zahir-zahirnya. Tapi hakikatnya hanya Allah sahaja. Baik, muka surat 43, ni sekadar tambahan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Huwallazi, dialah Tuhan yang khalaqalakum, dia yang telahlah mencipta kamu. Ma fil ardi jami'a, segala apa yang ada di bumi ini untuk kamu semuanya. Nah, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada kat bumi ini untuk kita. Semuanya jami'an. Maknanya apa? Binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, udaranya, oksigennya, segala yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, semua itu Allah cipta untuk kita. Tapi jangan berhenti di situ, cuba tanya satu lagi soalan. Kita pula dicipta untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Ha. Semua dunia ni dicipta untuk kita. Akhirat pun dicipta untuk kita. Kita tu dicipta untuk Allah. Jangan keliru. Ha, ya? Akhir-akhir zaman ni ramai yang keliru. Ramai yang keliru. Salah satu contoh keliru, contohlah, ni contoh saja. Dia nak minuman yang manis tapi tanpa gula. Dia nak makanan yang masin tapi tanpa garam. Tolong masinkan sikit. Tawar tapi jangan masuk garam tau. Yeah? Faham? Kekeliruan yang dahsyat. Dia nak baca Quran dengan betul. Dia nak sangat baca Quran dengan betul, dengan tepat. Tapi dia tak nak belajar tajwid. Itulah dunia yang ada. Ya? Takat tu dulu. Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya sebut tu ada satu hari, dua hari ni yang saya lalui. Tapi takat tu lah. Dia nak pandai tapi tak nak belajar. Ya, dia nak belajar tapi tak nak sabar. Itulah dunia yang ada. Dia keliru. Dia tak nak belajar. Baik, kemudian ayat seterusnya summastawa ila sama, kemudian Allah Taala menuju ke langit. Ini antara ayat-ayat mutasyabihat yang kita kena faham sungguh-sungguh. Menuju di situ ditulisnya dia berkehendak mencipta langit. Bukan makna dia menuju ke langit, asal maksud di literalnya, tapi dia adalah dia berkehendak. Baik, fasawahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya tujuh tala langit. Sab'a tujuh, samawat langit, yang kita selalu terjemah tujuh tala langit. Wahuwa, dan dialah Allah, bikulli, dengan segala syai'in, sesuatu, alimun, maha mengetahui. Okey ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak faham Quran. Quran tu bahasa Arab. Suka ke tak suka, nak ke tak nak, berat ke tak berat, ya, faham ke tak faham, sabar dulu. Sabar sekejap. Kalau nak belajar nak baca, sabar belajar baca. Macam mana nak belajar baca? Kena belajar tajwid lah. Macam mana nak sempurna baca? Kena belajar makrah lah. Ni belajar Quran, nak baca dengan tepat. Ustaz mengajar Quran, ustaz mengajar tajwid, oh tak boleh. Berat. Itulah dunia yang ada ni. Sama juga. Nak mengajar Quran, nak baca tafsir, kemudian kita cakap sikit sebanyak pasal bahasa Arab, oh tak tahu, tak tahu, tak nak. Ustaz ngajar tafsir je. Bahasa Arab kami tak nak. Quran tu kan bahasa Arab. Nak faham Quran, tapi tak nak faham sikit-sikit bahasa Arab. Tapi nak faham bahasa Tamil. Tak kata dulu tu. Keliru lah. Bukan puan-puan. Ada satu tempat tu. Kan ada satu tempat. Takat tu dulu. Penat. Macam itu saya sebut tadi tu. Kalau kita belajar, okey. Wahwa, dialah Allah. Bikulli, dengan segala syai'in. Syai'in tu satu perkataan bahasa Arab yang diletakkan di situ. Tanwin. Itu je nak belajar pun. Tanwin. Apa makna tanwin? Memberi maksud sesuatu yang nakirah. Apa makna nakirah? Kata nama umum lah. Okey, cukup lah. Sikit-sikit je belajar bahasa Arab tu. Kata nama umum. Makna Allah ni segala-galanya Allah tahu. Tak ada satu benda pun yang terlepas daripada Allah. Ya. Yeah? Okey, setakat tu habislah. Muka surat 44. Hidup jangan kufur. Bila mana kita bicara tentang dua nikmat, selalunya manusia dalam nikmat-nikmat yang dia lalui, yang dia rasai, yang dia guna pakai tu, biasanya manusia ni terjerumus ke dalam kufur. Kufur. Kenapa? Kerana nikmat itu terlalu banyak. Tak mampu nak dihitung. Bila mana kita tak mampu nak hitung nikmat berapa banyak, kita juga tak mampu nak
bersyukur berapa banyak. Contoh berkelip. Berapa banyak berkelip? Setiap kelipan itu nikmat. Maknanya kalau 10 kali berkelip, 10 kali kita merasai nikmat. Maka 10 kali kena syukur. Tapi berkelip bukan 10 kali. Mungkin 10,000 kali satu hari. Tak apa kita sedar. Nah. Jadi berkelip saja 10,000. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah baca? Ha. Itu baru untuk berkelip. Untuk tarik nafas, hembus nafas. Dua kat situ. 10,000 lagi. Dah 20,000. Dah baca? Alhamdulillah baru. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maknanya tak sempat kita nak buat apa-apa. Baru bersyukur dengan apa yang sedia ada. Sebab tu paling-paling kurang pun kalau tak sempat nak bersyukur keseluruhannya, jangan sampai kufur. Dengan iman Allah tu kita baca ya. Hidup jangan kufur. Kufur bererti mengingkari. Atau dengan kata lain juga, mendustai sesuatu. Ya, mengingkari atau mendustai sesuatu. Banyak dah Allah bagi nikmat kat kita. Sepatutnya dengan nikmat yang ada ni dah cukup baik kita. Ya, jadi orang yang baik, jadi orang soleh, jadi orang soleha. Jadi segala-gala mengikut kehendak Allah Subhanahu Taala, tapi kadang-kadang engkar perintah Allah. Kadang-kadang dustakan apa yang Allah bagi tahu. Itu satu sudut bahasanya. Dalam kepercayaan itu lawan keimanan. Ya. Kufur ini mungkin saya bahasa Arab kadang-kadang kita terjemah tu dia jadi lain. Bahasa mudahnya kufur ialah yang salah satu perkataan lawannya ialah iman. Iman tu percaya. Orang yang percaya orang yang taat. Orang yang kufur, orang yang tidak percaya, maka dia engkar. Baik. Ada kufur yang mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Iaitu mendustakan atau mengingkari apa yang wajib diimani dalam akidah Islam. Dia, ingat lagi saya sebut secara mudah. Kufur tu ada dua. Satu kufur akidah, satu kufur nikmat. Ya, kufur akidah dengan kufur nikmat. Kufur akidah ialah sebagaimana kita kata, dia tidak percaya pada Allah. Dia engkar dan menafikan dan mendustakan yang diutus oleh Allah, Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah itu. Saya rasa saya tak perlu hurai panjang, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham. Kufur akidah. Maka di luar sana ada manusia-manusia yang disebut kafir. Kerana kufur akidah. Adalah satu lagi kufur, kufur nikmat. Tidak bersyukur di atas nikmat yang diberi. Yang kufur akidah mengeluarkan manusia daripada Islam. Kufur nikmat, dia masih lagi Islam. Dia masih Islam. Tapi dua-dua ni berdepan dengan azab. Nanti ayat Quran yang kita baca tu. Okey ya? Baik, ada pula kufur yang tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Tetapi masih merupakan suatu kekurangan dalam jiwa kehambaan. Kita sebagai hamba. Maka salah satu tugas kita menyempurnakan diri sebagai hamba. Untuk sempurnakan diri kita sebagai hamba Allah yang sempurna, maka setiap nikmat Allah itu kita syukuri. Jadi selama mana kita kufur kepada nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita, maka kita tak sempurna sebagai seorang hamba. Ha, boleh insyaAllah ya? Kalau nak jadi seorang anak yang soleh, anak yang soleha, maka dia kena apa? Kena syukur kepada ibu dan bapa dia. Kena berterima kasih tu maksud dia. Ha, syukur tu kadang-kadang kita guna untuk Allah. Tapi syukur tu bahasa Arab, bahasa Malaysianya terima kasih. Jadi tak akan jadi seseorang itu anak yang soleh ataupun soleha kalau dia tak pernah berterima kasih pada mak dan ayah dia. Berterima kasih itu ada banyak sudut. Satu, berterima kasih dengan ucapan. Tuan-tuan pernah tak cakap terima kasih mak besarkan saya? Pernah cakap? Ha. Terima kasih mak dulu jaga saya. Kalau mak tak jaga saya tak ada hari ini ni. Kalau mak kita, buang kita kat tong sampah. Oh, ramai hari ni duk buang anak kat tong sampah. Apa jadi kita hari ni? Entah, tiada lah kita. Terima kasih ayah. Ya, ayah kita, mungkin kalau zaman-zaman kita ni, ayah, ya Allah kan, bekerja, subhanallah. Oh. Tapi saya tak ada masalah sebab saya tak ada ayah. Ayah saya meninggal awal. Jadi tak perlu berterima kasih. Contoh ni contoh. Contoh tak? Terima kasih. Walaupun ayah kita dah meninggal, terima kasih. Kenapa? Karena kita ni zuriat dia. Tak ada dia, tak ada lah kita. Ha, maknanya, kalau kita, minta maaf nanti panjang sangat cerita. Kalau kita dengan ibu dan ayah tak berterima kasih, itu pun dianggap anak yang derhaka. Anak yang tidak baik. Bagaimana kita dengan Allah? Maka tak cukup sempurna kehambaan diri kita kepada Allah. Itu maksud dia. Ha, baik. Kekufuran tersebut ialah kekufuran nikmat.
iaitu seseorang mendustai nikmat yang dikurniakan. Dia tidak iktiraf, dia tidak bersyukur, dia tidak hargai itu contohnya, dengan tidak menghargai diri yang memberi nikmat tersebut. Menghargai Allah. Maka kufur nikmat ialah lawan bagi syukur. Punca kekufuran nikmat ialah seseorang tidak berfikir panjang dengan melihat asal nikmat tersebut. Kalau orang tanya kenapa seseorang itu kufur nikmat, dia lupa lihat kepada pemberi nikmat. Dia hanya leka dengan nikmat yang diberi. Kan? Waktu kita ni kan, kadang-kadang contohlah macam kita ni. Ada suami bawa balik, ni contoh ya. Contoh suami bawa balik barang-barang. Uish, tambah-tambah barang tu barang makanan yang kita suka kan. Eh, sedapnya. Mari sini. Terima kasih tu dah syukur dah. Mai. Makan. Sepatah terima kasih pun tak cakap. Contohnya lah. Tak tahu perempuan bagus. Ni contoh. Contoh suami bawa balik. Apatah lagi tak terima kasih. Apatah lagi ini aja yang bawa balik. Tu lagi lah kan. Dah lah tak terima kasih dah. Ini aja. Tak ada yang lain. Tengok. Orang panggil apa tu? Itulah kufur. Kurang-kurangnya ya terima kasih lah. Cukup lah tu. Jangan tanya. Yang satu lagi yang sepesan tu tak ada. Itu maknanya dia lupa lah tu. Tak payah tanyalah. Dalam hati kita lupa tu. Cukup lah. Jangan you ni akhir-akhir ni cepat lupa ya. Dah tua dah tu you ni. You faham tak? Lagilah dia bagi habis-habisan. Ada tuan-tuan. Betul ya? Ada kawan-kawan kita duk cerita. Kata sabar je lah. Nak buat macam mana kan? Itulah. Okey, tu contoh. Contoh ni banyak. Jadi apa sebenarnya punca? Kita lupa pemberi nikmat. Maka kita hanya leka dengan nikmat dan tertipu dengan nikmat tanpa kita tetapi sibuk berinteraksi dengan diri sendiri kepada nikmat tersebut. Kadang-kadang duk sibuk, suka, seronok diri kita dapat nikmat. Makanlah. Kalau nikmat tu nikmat makanan, pakailah nikmat tu kalau pakaian. Maka lupa yang memberi. Seseorang yang, muka surat 45, yang ni saya rasa baca cepat sikit. Seseorang yang berhadapan dengan pemberi nikmat. Ya, seseorang yang berhadapan dengan pemberi nikmat. Dengan keakuan dirinya. Dia akan melihat nikmat pemberian, lalu mengabaikan pemberi nikmat tersebut. Baik, tolong bolkan sikit ataupun garikan sikit tu. Punca daripada mana lagi? Kenapa leka dengan pemberi nikmat? Sebab dia terjerumus dalam rasa keakuan diri. Dia melebihkan diri dia. Dia nampak diri dia. Dia tak nampak orang. Macam tadi lah. Bila mana suami bawa balik ataupun isteri bawa balik ni. Sebaliknya sama lah tuan-tuan sekalian ni. Isteri bawa balik sesuatu. Jadi kita merasa diri kita. Dan kita merasa nikmat yang diberi kepada kita. Kita tidak rasa dia. Jadi lain kali tolong belajar. Sama ada kita dengan Allah atau kita dengan manusia. Tengok dulu siapa yang bawa kat kita. Kenali dulu dia. Hargai dulu dia. Terima kasih pada dia. Kenapa? Kerana sebenarnya di saat kita terima kasih pada dia, kita sedang berterima kasih kepada yang menggerakkan dia datang kepada kita. Itu akhirnya. Ya, kita terima kasih pada suami. Sebenarnya kita terima kasih pada Allah. Kita terima kasih pada isteri yang memasak contoh dan sebagainya. Kita terima kasih pada anak-anak. Kadang-kadang kena terima kasih juga pada anak-anak. Ya. Ketunggu dia kena terima kasih pada kita. Kita kan mak kan. Kenapa pula kita kena terima kasih pada dia? Kadang-kadang anak-anak ni bagus juga. Dia tegur kita kan. Mak, solat dah lewat ni. Pandai-pandai you ya. You ingat mak tak tahu ke? Kita cuba tanya. Okey, terima kasih. Betul? Baru nak insyaAllah. Okeylah. Betul lah tu. Mak, kita baca Quran. Mak tadi dah baca Quran dah. Jangan cakap gitu. Mak, kita baca Quran. Yuk, boleh? Anak ajak benda baik. Tapi kecuali ni, mak duduk tengah memasak tu. Tapi kalau dia kata, terima kasih banyak-banyak. Belajar berterima kasih kepada makhluk, hakikatnya sedang berterima kasih kepada Allah. Kerana makhluk ni tak bergerak untuk datang kepada kita, kecuali dengan izin Allah. Tak akan timbul hasrat jiwa dan diri dia, dalam hati dia, kecuali Allah yang gerakkan. Apatah lagi yang kalau nikmat itu sebenar-benarnya, hakikatnya adalah dari Allah.
Okey, kufur seseorang kerana melihat kepada sesuatu dengan kepentingan diri atau dengan keakuan diri, lalu hilanglah rasa menghargai persekitarannya atas sebab-sebab pembawa nikmat kepada dirinya. Okey, ini benda yang tadi jugalah. Hampir sama. Cuma kita nak bagi tahu bahawa salah satu daripada manusia ni dia tak sedar kehidupan sekeliling dia. Hidup ni ada, sebab tu kalau dululah, kalau orang kampung kan saya dulu, kita ni hidup ni kena tengok kiri dan kanan kita. Tengok depan dan belakang kita. Jangan rasa kita sahaja. Ya? Yeah? Tengok kiri kanan. Jangan rasa diri kita sahaja. Sehingga kita lupa pencipta kita. Ha, boleh ya? Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa id ta'adzana rabbukum. Yang ni ayat ni dia selalu kita duk baca. Dan ingatlah juga, tak kala ta'adzana rabbukum, Tuhanmu memaklumkan atau Tuhan kamu memberitahu, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la aziidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ha, Allah akan tambah nikmat. Tengok Allah Ta'ala kan ni apa ni, galakkan supaya kita berterima kasih. Ya, galakkan supaya kita berterima kasih. Ha, ni. Apa? Bukan sekadar terima kasih tu menjadikan kita hamba yang sempurna. Bukan sekadar berterima kasih tu menjadi kita ni hamba yang soleh. Tapi kita akan mendapat apa lagi tambahan-tambahan daripada Allah. Subhanallah. Ha, tak nak syukur. Mesti semua ni nak tambah lagi kan? Nak tambah sehat. Kita tak faham tambah apa. Ha, kita ni, dia macam ni kan? Minta dengan Allah, biar jiwa kita jiwa yang positif. Ha, kita boleh nak tambah. Hai, tambah apa pula Ustaz? Tunggu dulu. Ha, nak tambah sehat. Nak tambah kuat. Nak tambah iman. Nak tambah takwa. Nak tambah? Nak. Ni kalau tanya, nak tambah rumah satu lagi? Ha, tu. Baru masuk tajuk. Oh, tak, bukan tu. Nak tambah ibadah. Nak tambah baca Quran. Nak tambah zikir. Nak tambah tu, syukur. Lepas baca Quran, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau berikan aku masa. Kau lancarkan lidah aku. Kau fasihkan sebutan aku. Terima kasih ya Allah. Kalau boleh sujud syukur. Ya Allah, kalau aku duduk kat rumah ni, payah nak baca surah Kahfi ni ya Allah. Datang sini dapat baca surah Kahfi. Alhamdulillah, terima kasih. Maka minggu depan Allah bagi lagi. Bukan kadang-kadang minggu depan. Besok Allah bagi lagi. Dapat solat duha, dua rakaat, sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Ha, inilah esok Allah bagi 4 rakaat. Terima kasih ya Allah. Dapat makan, alhamdulillah. Dapat tidur, alhamdulillah. Dapat bercakap, terima kasih ya Allah. Hari ini aku bangun-bangun, aku boleh bercakap lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, hari ini aku boleh berjalan lagi ya Allah. Ya Allah, jidat sebelah aku semalam bangun-bangun tak boleh berjalan dia ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telinga aku masih mendengar ya Allah. Ha, tu baru makin tajam telinga tu. Ni makin tak dengar, makin tak dengar. Tuan-tuan, saya tanya, jujurlah. Siapa bangun pagi tadi dia terima kasih dia masih boleh mendengar? Khusus, secara khusus. Mana ada? Alhamdulillah, ilahi ayana ba'dama amatana, itu pun cukup baik lah. Tapi okey lah tu. Ya Allah, aku masih boleh. Ya Subhanallah. Contoh dia makan. Ya Allah, aku masih boleh makan. Ya Allah, masih ada selera. Dan bila mana makan pula, ya Allah, terima kasih. Ya Allah, aku makan, ada tenaga pula, ya Allah. Oh, Subhanallah. Kalau yang ni kalau kita susun satu-satu ayat, boleh? Tak mampu kita sebenarnya. Berkelip, Alhamdulillah. Oh, Subhanallah. Tuan-tuan boleh buat? Ha, InsyaAllah. Kalau akak cuba kita kan, tak keluar rumah dah. Tak keluar rumah. Nak bangun pun tak sempat. Nak berjalan pun tak sempat. Nak makan pun tak sempat. Nak bercakap apatah lagi tak sempat. Subhanallah. Tak rasa. Ha, itulah. Orang panggil apa ni? Kalau kita kira ayat apa ni? Ayat promosi apa? La in syakartum la aziidannakum. Kalau kamu syukur, kami tambah. Kamu syukur, kami tambah. Kamu syukur. Dan tambah tu, pasti sungguh-sungguh kami tambah. Ada lam taukid dengan nun taukid. Saya dulu sebenarnya begini. Saya belajar dengan guru saya. Almarhum Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz ni cara dia mengajar dan cara dia baca Quran, dia akan cakap. Ha, ni benda ni.
Bukan baca saja, bukan terjemah saja. Allah tu Tuhan yang maha berilmu. Allah tu Tuhan yang maha pemurah. Allah tu Tuhan yang maha penyayang. Dan Allah tu bijak. Maka setiap kata-kata dia penuh dengan ilmu. Sabar sekejap kalau belajar ni. Sabar sekejap kalau belajar. Ni belajar-belajar 2-3 kali nak faham dah hari ni. Lepas tu tak faham, mengeluh. Siapa diri kita untuk mengeluh dengan Quran? Sabar dulu sekejap, relax lah. Bukan tuan-tuan ni. Kalau guru zaman dulu kan, kalau guru zaman dulu, dia mengajar, kemudian datang-datang, komen apa, komen itu, komen ini. Okay, you mengajar aje lah. Mengajar sendiri, faham sendiri. Tapi kadang-kadang ni lah sebut. Allah ni bertapa, kalau kita nak kata apa ya, Allah ni. Halus bahasa dia. Indah bahasa dia. Kalau kamu syukur, dia tidak kata begini. Kalau kamu sungguh-sungguh benar-benar syukur, aku sungguh-sungguh pun akan tambah. Tak ada. Kamu syukur saja, aku sungguh-sungguh pasti aku tambah. Itu tengok bahasa Quran. Okay? Sikit tu je belajar pun. Tak nak. Subhanallah. Saya ni sebenarnya alhamdulillah mungkin berkat kita ni sebenarnya kan, kita ni berkat mak kita lah. Berkat mak kita doa kat kita. Berkat. Berkat tok-tok guru kita. Saya ni agak garang tau. Tapi akhir-akhir ni saya nampak lembut kan, lembut. Tapi saya garang tau. Saya garang, saya tegas. Sebab saya belajar, guru saya garang. Tunggu guru, tuan guru, saya belajar dulu, saya duduk di pondok. Tuan Guru Haji Daud, ui garang. Takut kita. Garang dan tegas. Tak, saya bukan apa, minta maaf lah saya cakap. Kadang-kadang saya terasa hati sebenarnya. Ada satu tempat tu, dia minta saya mengajar Quran. Tadabur. Tahu tak apa makna tadabur? Tadabur tu renung setiap huruf tu, setiap patah perkataan tu. Ni sampai-sampailah, live sampai. Kan? Mula ada satu grup, satu kumpulan ni, ya, buat bantahan. Kami tak faham sebab banyak sangat bahasa Arab. Quran tu kan semua bahasa Arab. Quran tu semua bahasa Arab. Banyak sangat bahasa Arab. Hurai biasa-biasa saja. You nak datang nak datang ketawa gembira ke, you nak datang faham Quran? Relax lah dulu, sabar dulu, baru 2-3 kali belajar. Itu cadang, tukar usah lain. Tak sabar, sabar sekejap. Nak mati besok dah pun. You tahu tak, you nak mati besok dah. Baca Quran, berat sikit tak nak belajar, sabar dulu. Sabar dulu sekejap, relax dulu sekejap. Kok dalam keadaan kita sabar ni, ya Allah susah nak faham, pak mati. Allah bagi ganjaran pahala besar pada kita kerana bertahan, sabar dengan kalam-kalam Allah. Ni tahu banyak sangat bahasa Arab kami tak boleh nak faham. Tak, you rasa you bijak sangat ke nak cepat faham? Sabarlah dulu. Kita kat tu dulu ya. Suruh tukar usah lain. Saya bila-bila masa saya boleh berhenti. Dia kadang-kadang anak-anak murid macam ni tahu sekali. Tapi saya minta bahasa kata. Saya cakap di sini siapa? Di sini saya rasa lapang. Saya rasa lapang, rasa tenang. Lepas tu kadang-kadang ada tempat-tempat juga kita luah kan. Rasa lapang, rasa tenang. Puan-puan ni bagus ni, puan-puan. Semua ahli syurga Allah. Jadi kadang-kadang guru ni kalau terasa hati tak payah belajar. Kalau guru dah mula terasa hati, you stop lah mengaji. Hilang keberkatan. Datang-datang nak ajar. Okey, dah minta salat kita mengajar. Kita tak pelawa pun untuk kita mengajar. Tapi kadang-kadang kalau puan-puan macam tu kan, jangan layan sangat tau. Minta maaf, tapi akak alhamdulillah, akak bijak. Akak selalu orang yang bijak. Bukan saya minta maaf. Tidak, tak macam ni. Kita ni kena belajar juga. Kalau ada orang komen guru kita, kita pertahanlah sikit guru kita tu, pertahan. Dan jangan layan sangat. Jangan layan. Kan? Dah tahu lah. Subhanallah. Tahu tu sikit lah. Saya nak kongsi sikit lah tuan-tuan. Tapi ayat sebelah selepas tu. Walain kafartum. Seandainya kamu kufur.
kamu kufur dengan nikmat. Inna sungguh-sungguh. Yang ini Allah sungguh-sungguh. Azabi azabku lasyadid. Sangat pedih. Maksudnya ni cerita nikmat ni tau. Maknanya orang yang kufur nikmat pun kita sedang berdepan dengan azab yang pedih. Bagaimana kufur akidah tu selama-lama dalam neraka wal-iyazubillah. Subhanallah, tolong banyak-banyak. Ya Allah, tolong jadikan aku orang yang bersyukur, ya Allah. Kan ada tiga doa tu kan? Yang dah baca dah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, habis kat situ muka surat 46 tu. Allah, minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. Kadang-kadang saya tak perlu cakap pun, cuma sekadar iktibar, pengajaran. Hidup ni kadang-kadang ada pengajaran. Pengajaran tu bukan daripada diri kita, kadang-kadang berlaku di sekeliling kita. Kehidupan dunia yang sementara. Ini kita mula bicara kehidupan dunia yang sementara. Jangan kufur dengan nikmat Allah. Baik, kita adalah makhluk Allah yang dicipta oleh Allah. Ini sekali lagi diulang ayat yang sama. Kita semua ni makhluk Allah. Apa makna makhluk Allah? Yang dicipta oleh Allah. Maksudnya, diri kita bermula dengan tiada, lalu kita ada, tetapi bukan dengan diri kita sendiri. Ini pun ayat ulangan yang saya tekankan lagi sekali. Maka, adanya kita, kerana dicipta oleh Allah, sudah tentu adanya kita dengan ada permulaan. Itu ayat biasa. Bila mana kita ada, kerana dicipta, sudah tentu ada permulaan. Maka sesuatu yang ada permulaan, pasti ada pengakhiran. Maknanya kita sedang menuju ke sebuah pengakhiran kehidupan. Sebab kita sedang, kerana kita dimulakan kehidupan kita. Bahkan, kita dimulakan kehidupan, bukan kita yang memulakan kehidupan itu. Kalau kita yang memulakan kehidupan, kita boleh nak hentikan atau nak teruskan kehidupan. Kalau kita yang memulakan kehidupan kita. Tapi kehidupan kita dimulakan oleh Allah. Maka bila mana Allah yang memulakan kehidupan kita, Allah lah juga yang akan mengakhirkan kehidupan kita. Di mana? Di dunia. Sebab tu kita tulis dunia yang sementara. Ya. Tapi kalau kita fikir balik, kenapa Allah cipta dunia untuk sementara? Kerana dunia tu sendiri sifatnya sementara. Ya. Bahkan dunia itu sendiri makhluk. Makhluk ni dia berubah. Berubah ke mana? Berubah kepada kehancuran. Dia makin lama. Macam kita ni kan, kita dulu muda, jadi kanak-kanak, jadi dewasa. Mula kita ni dah umur dah agak tua. Dan makin tua, makin uzur, maka meninggal. Sama dengan dunia ni. Cuma oleh kerana dunia ni Allah cipta, maka dia agak kukuh, agak teguh, nak nangik dan sebagainya. Kita ni lemah. Kita ni awal-awal lagi. Allah sebut gunung ganang yang Allah cipta tu. Allah sebut awal-awal lagi. Apa fungsi gunung dan ganang tu? Dia menjadi pasak kepada bumi ni. Yang mengekalkan bumi ni. Buat sementara apa yang ada. Kita ni lemah. Nak banding dengan langit, nak banding dengan bumi, nak banding dengan makhluk-makhluk lain. Kita ni dengan apa yang kita kata? Ada burung yang kecil tu. Burung apa burung yang kecil? Yang kecil lagi pada tu. Yang terbang banyak kali tu. Apa tu? Kelicak tu. Burung tu 1 minit ke 300 kali dia boleh itu. Cuba cek balik. Saya ada tengok itu. Ya Allah. Dalam beberapa minit tu dia boleh kipas sayap dia tu. Cuba puan-puan buat 100 kali ni dalam seminit. Tercabut. Saya rasa tercabut ni. Dah, memanglah. Kita kata kita bukan burung. Ya. Tapi kenapa dalam tulisan tu seandainya aku jadi burung? Aku akan terbang merata dunia. Wah, sejak. Bunyi nak jadi burung. Maknanya kita dengan makhluk-makhluk kecil tu kan. Nyamuk. Pun tak mampu kita bertahan. Mati kita. Aedes tu, nyamuk Aedes. Denggi tu. Di mana kekuatan kita sebenarnya? Tak ada apa kita ni. Nah, itulah yang dikatakan begitu. Allah. Baik, hakikatnya hanya Allah sahaja yang maha abadi lagi maha kekal. Ini kerana wujud Allah adalah wujud yang tiada permulaan. Iaitu wujud yang kidam. Dan wujud yang tiada permulaan akan tiada kesudahan iaitu baqa. Ini kita pun dah faham, tak perlu kita huraikan. Muka surat 47. Maka selain Allah ada permulaan. Maka selain Allah yang nama makhluk tu yang ada permulaan, akan ada pengakhiran. Sebagaimana kita selalu sebut, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Nah, tengok, 10 minit lagi akan ada perpisahan. Kita 10:30 kan? Apa nak pergi mana hari ni? Pasti gudang. Moga-moga perjalanannya selamat pergi dan balik.
Baik, firman Allah menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim, ya qaumi innama hadhihi lhayatud dunya, ya qaum, hai kaumku, innama, sesungguhnya hadhihi lhaya, ya kehidupan dunia ini, ad-dunya, kehidupan dunia ini mata, dia hanyalah kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan yang sementara. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat, hiya darul qarar, dia negeri yang kekal atau tempat tinggal yang kekal. Ini jelas-jelas Allah bagi tahu dunia yang ada ni dengan kesenangan yang ada, dengan kemewahan yang ada, dengan segala nikmat yang ada, sementara. Jangan terlalu leka, jangan terlalu terpedaya, jangan terlalu keliru dengan apa yang ada. Ya. Macam saya cakap tadi, sabar sekejap. Besok meninggal. Apa kita nak cakap? Nak banyak songek? Contohnya. Jangan. Dengan umur yang ada ni, saya pun sebenarnya kita terlewat dah kan. Dengan umur kita ni agak terlewat. Untuk kita faham hakikat yang sebenar. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dengan Allah tak pernah terlewat sebenarnya, kata ulama. Jadi kita kena mula belajar tenang. Tenang apa dengan apa yang ada, tenang. Sabar sekejap. Tenang sekejap. Okay. Nak mengeluh. Nak muncul. Nak merajuk. Ha, dah dulu. Okey. Apa lagi? Itulah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan okey dah. Saya ni tak okey lagi. Terumbang ambing. Sabar. Cakap juga. Patutnya tak cakap. Tapi nak cakap juga kan. Itulah. Ais. Ah sudah, kenapa aku rasa tak nak cakap dah tadi? Ah cakap juga. Dia terumbang ambing. Tapi tuan-tuan dah tenang ya? Tenang, alhamdulillah. Tuan-tuan doa pada saya, biar saya jadi orang yang tenang. Tenang. Apa saja berlaku, tenang. Ah tenang-tenang saja. Dunia ni keras, bro. Okey, selesai kat situ. Okey, muka surat 40. Ada apa? Okey, ada lagi ya? Dalam 5 minit lagi. 48. Muka surat 48. Kematian bukti dunia yang sementara. Ini ya. Sebenarnya banyak bukti. Mana bukti dunia sementara? Banyak. Tapi kenapa saya tulis kematian? Kerana hidup ni kadangkala hanya kematian yang boleh mengajar sebuah kehidupan. Selalu saya ulang sebelum daripada ini. Orang ni kadang-kadang degil sangat-sangat. Termasuk diri kita pun kadang-kadang degil dengan Tuhan. Betul ya? Degil sangat kita ni. Sampai sekarang ni pun tak betul-betul jadi hamba Tuhan yang sebenar-benar. Bila kita sebenarnya? Jangan sampai kematian yang mengajar kita. Maka ketika itu, habislah kita segala-galanya. Dan sebab itulah Allah Ta'ala ni, dia mengajar kita dengan kematian melalui orang yang sekeliling kita. Mak ada lagi? Tak ada. Ayah ada lagi? Tak ada. Habis kalau mak dan ayah tak ada, siapa selepas itu? Kakak saya ustaz dia ada lagi. Oh sedap cakap. Berapa ramai. Abang saya ustaz dia dulu dengan saya. Berapa ramai adik pergi lebih awal daripada abang. Bahkan berapa ramai anak pergi dulu daripada ayah dan mak dia. Tambah-tambah sekarang doa lah ya. Doa keluar rumah. Bila anak-anak perempuan yang keluar rumah. Anak-anak lelaki. Sekarang ni tak kira perempuan, tak kira lelaki. Tengok yang terbaru, ya Allah. La haula wala quwwata illa. Risau kita dengan dunia yang ada. Hari-hari orang hilang. Anak-anak kecil itu kan, jangan main kat depan itu. Kalau dalam pagar pun orang boleh ambil budak-budak kecil itu kan. Risaulah. Tak berbaloi. Tak berbaloi sedikit pun. Yeah. Okeylah, kita baca sikit ya dalam 5 minit lagi. Kenapa dalam banyak-banyak bukti, kematian menjadi bukti. Kerana kematian itu sesuatu yang tak mampu dinafikan. Jadi kadang-kadang manusia ni nak kena satu bukti yang dia sendiri tak mampu nafikan. Kalau bukti-bukti lain, oh macam-macam dia bangkang. Itu diri kita sendiri. Baik, sesuatu yang mesti kita hayati. Ya, sesuatu yang mesti kita hayati dan fahami bahawa berlakunya kematian demi kematian. Di hadapan mata kita dan kawasan-kawasan perkuburan ada suatu fakta yang tak mungkin kita mampu nafikan bahawa kita sedang menuju kepada kematian. Jadi setiap kali kita tengok jenazah, setiap kali ada berita kematian, bahkan setiap kali kita ziarah kubur, semua tu bukti-bukti dan fakta yang kita tak akan mampu nafikan bahawa kita sedang menuju sebuah kematian. Kita semua ni.
Yang ni kalau belajar macam ni, ya Allah takut, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantu kami dengan baki-baki umur yang ada, ya Allah. Pimpinlah kami, ya Allah. Itulah, ya, banyak berinteraksi dengan Allah. Kita semua sedang melalui hidup. Dan kehidupan yang melalui masa atau waktu dan perubahan pada diri. Ini yang kita baca sebelum ni lah kan. Ingat lagi ya, kita ni sedang berjalan dengan dua benda. Satu perkara sedang melalui masa. Duanya sedang berlaku perubahan pada diri. Setiap hari sebenarnya. Semalam dengan hari ini, hari ini lebih tua daripada semalam. Semalam, hari ini dan esok nak nanti, kalau kita masih hidup, besok nanti atau besok hari, kita lebih tua daripada besok. Bahkan diri kita makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itulah hakikat yang kita sendiri tak mampu nafikan pada diri kita sendiri. Waktu yang dilalui dan perubahan pada diri dinamakan usia. Hakikatnya, kita semua sedang menuju ke penghujung usia. Semua ni, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, termasuk kita semua, sedang menuju kepada penghujung usia makin hari. Maka sebab tu dikatakan, atau saya baca ni, jika inilah hakikatnya, patutkah kita berbangga dan menyombong diri dengan apa yang kita miliki, sedang kita semua akan pergi meninggalkan dunia yang sementara. Kita ada apa? Ada rumah yang besar. Bila-bila masa kita akan tinggalkan rumah itu. Bukan rumah tu yang tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan. Maka kalau kita berbangga dengan rumah, mana boleh kita berbangga dengan rumah yang besar yang kita akan tinggalkan. Kalau kita nak berbangga, kita boleh bawa dia bersama. Baru boleh berbangga. Harta yang banyak kan? Macam mana kita nak berbangga dengan harta kita yang banyak dalam bank, duit dan sebagainya, sedangkan kita boleh meninggalkan dia bila pada masa, kecuali kita boleh bawa bersama. Baru boleh bangga. Tengok, I bawa semua harta I. You boleh bawa. Contohnya lah. Okey, ayat terakhir. Ayat terakhir. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Setiap manusia ni ada batas waktu. Ajal, kita pun dah faham dah. Fa'iza ja'a, fa maka iza apabila, atau jika. Ja'a telah datang, ajaluhum telah datang, atau dengan kata makna lain, apabila telah sampai. Telah sampai waktunya. La yastakhiru nasa'atan, mereka iaitu manusia, yang telah sampai ajalnya itu, tidak dapat menundanya. Sa'atan, walaupun sesaat pun. Wala yastakdimun, dan tidak dapat pula dipercepatkannya, walaupun sesaat. Maka tepat. Sampai masa tepat. Subhanallah. Tak ada lewat sikit, tak ada. Awal sedikit. Allah. Kena minta bantuan Allah dah. Tolonglah ya Allah. Sebab tu kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, tolonglah aku ya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian ni, kadang-kadang kita pun tak tahu nak buat apa. Tahu, tahu. Tapi tak buat apa-apa. Ya leka-leka lah leka. Kadang-kadang duduk saja-saja je pun kan. Duduk saja. Buat apa? Saja-saja. Betul. Sama lah saya pun. Orang lalu depan rumah. Buat apa Ustaz? Saja. Hai. Masa dah lewat, masa dah tak ada, dia boleh cakap duduk saja-saja. Tak apa. Betul lah tu. Buat apa puan? Oh, saya tengah berzikir ni. Oh yang tu. Dia ginilah jawabnya. Ada apa tu? Dia buat apa? Adalah sikit-sikit. Itulah jawapan dia. Adalah urusan sikit. Ni dia buat apa? Saja. Gitu je. Dia buat masa dia saja-saja je. Maknanya bahasa. Tetapi setengah ulama kan? Setengah ulama. Sebenarnya dia bukan melibatkan hukum. Dia sekadar melibatkan apa ya? Kata setengah ulama dia kata apa? Kalau siapa yang jawab begitu, dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Ni yang serius sebenarnya. Yang sebab apa? Sebab dia sedang mensia-siakan umur yang berharga, yang bernilai. Tapi kita faham itu bahasa bercakap. Betul kan? Buat apa tu? Alah, saja. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bercakap. Tapi kalau benar, kalau benar, duduk saja-saja, ya, layang termenung, contohnya, maka boleh jadi membawa diri dia mensia-siakan umur yang berharga. Boleh jadi ya, dia berdosa dengan diri dia. Kerana dia mensia-siakan waktu-waktu yang mahal, yang berharga, yang Allah masih anugerahkan detik-detik yang berbaki itu kepada diri dia. Okeylah, wallahu a'lam.
Baik, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al ihsan, ya daiman ni'am, ya kasir al jud, ya wasi' al ata', ya khafi lutfi, ya jamil sun'i, ya halim man la ya'jal. Salli ya rabbi ala sirina Muhammad wa ala alihi wa anis sahabati ajma'in. Ya hafiz, ya hafiz, ya kafi, ya muhit. Subhanaka ya rab, ma a'zama sya'nak wa a'zza sultanak. Tahassanna billah wa bi asma'illah wa bi ayatillah wa malaikatillah wa anbiya'illah wa rusulillah wa salihina min ibadillah. Tahassanna anfusana bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hafiz, ya hafiz, ya kafi, ya muhit. Subhanaka ya rab, ma a'zama sya'nak wa a'zza sultanak. Ya kafi, ya wafi, ya hamid, ya majid. Irfa anna kulla ta'abin syadid. Waqfina minal haddi wal hadid. Wal maradis syadid wal jaisin adid. Waj'allana ya Allah nuran min nuri. Wa izzan min izzik. Wa nasran min nasrik. Wa baha'an min baha'ik. Wa ata'an min ata'ik. Wa hirasatan min hirasatik. Wa ta'yidan min ta'yidik. Ya zal jalali wal ikram. Wal mawahib bin izam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh dengan barakah ini ya Allah, yang pada tempat yang penuh dengan kemuliaan ini ya Allah, kami berdoa, kami merayu, kami memohon kepadamu ya Allah, jemaah daripada tempat kami ini ya Allah, ingin melalui perjalanan yang jauh ya Allah, bermusafir pada hari ini ya Allah, ya Allah, musafir mereka, musafir yang agak jauh ya Allah, selamatkanlah perjalanan mereka ya Allah, selamatkanlah perjalanan mereka ya Allah, lindungilah segala perjalanan ini ya Allah, jadikanlah musafir ini musafir yang berkat ya Allah, jadikanlah musafir ini musafir yang dalam rahmatmu ya Allah, musafir dalam redamu ya Allah, musafir yang mendatangkan segala manfaat untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami juga ingin berdoa kepada diri kami ya Allah, kami juga dalam musafir perjalanan kami kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang sempurna melaksanakan segala perintah dan larangan-Mu ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, redalah dengan kami ya Allah, hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, hidupkanlah kami dengan segala-galanya daripada penjagaan dan keselamatan daripada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.